Assalamualaikum netizen, kameramen. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati apa yang sudah diberinya di atas dunia ini. Salawat berangkaikan salam. Jangan lupa selalu hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan perjalanan kita, saya ingin berbicara terlebih dahulu kepada netizen. Apakah semua netizen sehat? Saya harap kalian tidak pernah bosan untuk mengikuti perjalanan-perjalanan saya dan senantiasa untuk selalu mendoakan saya juga orang-orang di sekitar kita semua dalam melakukan kebaikan. Dan tidak henti pula saya mengingatkan kepada kalian semua untuk menganggap bahwa berbuat kebaikan atau mencegah suatu kejahatan bukan hanya tugas saya, tapi tugas kita bersama, karena kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di semua agama tidak ada yang namanya mengajarkan kejahatan. Agama apapun itu, semua tetap sama, menyembah satu Tuhan. Hanya saja mungkin cara kita yang berbeda. Tapi percayalah, tidak ada satupun agama yang mengajarkan suatu keburukan. Jika ada orang yang mengatakan bahwa salah satu agama itu mengajarkan kejahatan, itu berarti mereka yang bodoh. Karena agama manapun tidak pernah sejarahnya mengajarkan keburukan. Dan satu lagi, saya ingin mengatakan kepada kalian semua, saya mengucapkan banyak terima kasih karena kalian semua masih saja terus mendukung saya, mendukung perjalanan saya, dan kalian tetap berpikir positif terhadap saya. Walaupun masih banyak orang-orang yang tidak ingin mengerti siapa sejatinya saya, walaupun banyak orang-orang yang terus menghina dan menghujat saya, juga membenci saya, tapi kalian masih tetap setia bersama saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Saya menyayangi kalian semua netizen. Dan untuk orang-orang yang terus menghujat dan membenci saya doakan kalian semua sehat selalu dan terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian bisa segera mengerti apa sebenarnya saya, siapa sejatinya saya, dan kenapa saya melakukan ini. Karena sesungguhnya sejatinya saya adalah makhluk yang digerakkan, diperintahkan oleh Bunda Ratu. Saya ada karena kalian menganggap saya ada. Dan saya ada juga atas perintah Bunda Ratu. Bukan berarti saya tidak tahu terima kasih, tapi sekali lagi saya ingatkan, saya hanya bergerak atas perintah Bunda. Karena setiap perkataan Bunda adalah perintah bagi saya. Saya harap kalian semua bisa mengerti. Jika begitu kameramen, saya juga berterima kasih kepada kamu. Kamu menguatkan hatimu atas hinaan-hinaan mereka dan terus menemani saya.
Iya, sama-sama nih. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita, kameramen. Siap nih. Tidak saatnya kita ambil pusing. Pada intinya, kita menjalankan apa yang ditugaskan dan ditakdirkan. Kita lanjutkan perjalanan kita, kameramen. Tetap jaga dirimu dengan solawat, kameramen. Siap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nuri, anta iqsiru wa ghali, anta misbahu suduri. Ada yang menyebut kita dekat juga. Apa itu kameramen? Kameramen, kenapa dia menyebut Eyang? Apakah kamu tadi mendengar ya, kameramen? Saya dia dengar. Menyebut Eyang Prabu Siliwangi. Hei, apa yang mereka lakukan? Hentikan semua itu! Apaan kamu? Hei, apa-apaan kamu melakukan hal keji seperti ini? Dengan menyebut nama Eyang saya? Iya. Iya. Aku sembah. Tumbal untuk dia. Eyang Prabu Siliwangi kamu sembah? Tidak pernah satupun dari kami meminta manusia menyembah kami. Jaga ucapanmu. Apaan? Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Tapi yang kamu sebut adalah Eyang saya. Saya bermimpi. Bermimpi kamu. Sebentar. Kasihan wanita ini. Lebih baik kita amankan dulu posisi. Ini tidak baik. Allahu Akbar. Bukan, posisimu, bukan aku duduklah yang di sini, berani sama wanita. Saya akan membantumu dan saya akan menyelesaikan dihadapin. Hadapi saja teman. Sekarang saya belum selesai. Siapa yang mengatakan kamu harus menyembah Eyang Prabu Siliwangi? Dia sendiri. Sejak kapan Eyang saya dapat muncul begitu saja, apalagi di hadapan orang biadab sepertimu? Lancang sekali kamu bilang. Kamu yang terlalu lancang. Saya sangat marah karena kamu mengatakan Eyang saya turun dan menyuruh kamu menyembahnya.
Itu tidak mungkin. Kamu sulit untuk berbicara kepada kamu. Tidak mungkin saya berbohong. Tapi itu kenyataan. Kenyataannya? Dia turun minta tumbal 7 wanita perawan. Hei, jaga bicaramu. Tidak pernah Eyang Prabu Siliwangi, Bunda Ratu Kidul atau siapapun turun untuk meminta tumbal, apalagi menyuruh manusia menyembahnya. Tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kamu tahu siapa saya? Saya memang tidak tahu. Tapi kayaknya kamu itu bermimpi. Terlalu tinggi menjadi cucunya Prabu Siliwangi. Saya bermimpi? Ya, kamu benar. Saya akan membuat kamu bermimpi untuk selamanya dengan hal-hal yang menyakitkan. Prabu Siliwangi tidak sesombong seperti dirimu. Kalau memang kamu dari kayangan, tidak mungkin kamu berkata seperti itu. Saya tidak berkata saya dari kayangan. Jadi asalmu dari mana? Kamu tidak perlu tahu asal saya dari mana, tapi saya tidak terima jika kamu membawa-bawa Eyang Prabu Siliwangi sebagai tameng. Jika benar Eyang Prabu Siliwangi turun ke sini dan meminta kamu menyembahnya, panggil ia sekarang. Siapa? Itu tidak penting. Yang kamu anggap Eyang Prabu Siliwangi itu. Panggil ia kemari. Itu tidak penting. Tidak penting untuk memanggil dia. Cukup syarat itu penuh, baru saya panggil dia. Apa syarat yang dimintanya? 7 wanita perawan. Terlalu lancang kamu di sana. Tidak pernah sejarahnya kerajaan kami itu meminta hal-hal seperti itu. Berarti tentang kerajaan, kamu berarti asal dari kerajaan. Kameramen. Iya. Ini sepertinya tidak bisa dibuat bercanda. Iya. Dia sudah membuat saya sangat marah, kameramen. Silakan. Saya tidak terima. Silakan kamu murka. Tapi luar, tapi kau lihat itu. Suatu hari nanti akan kubuktikan di depan matamu. Saya tidak perlu menunggu hari nanti, karena malam ini kamu hanya cukup berdoa dan memohon ampun agar kamu bisa selamat dari saya. Emang kamu siapa? Sudah mengancam nyawa saya. Saya tidak mengancam, namun saya tidak terima siapapun membawa-bawa nama Eyang Prabu Siliwangi dan seluruh penghuni kerajaan. Apalagi kamu bicara seperti itu. Itu hal keji yang menjijikkan. Tidak mungkin Eyang itu. Di dunia ini tidak ada namanya tidak mungkin. Kamu bercakap sombong. Saya apa? Ingin bertanya kepada kamu, kameramen. Sebaiknya kita apakan dia? Sebaiknya kita gali dulu informasinya. Karena saya curiga sama dukun ini. Ada yang disembunyikan agaknya. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada. Tidak ada. Semua sudah kuluapkan. Sudah kukatakan kepadamu yang sejujur-jujur. Apa imbalan yang kamu dapatkan? Kekayaan. Kekayaan? Dan kenikmatan. Manusia pemalas yang tidak ingin
berjuang mendapatkan sesuatu. Inilah saya contoh. Tidak malas, saya berjuang. Berjuang dengan hal buruk seperti ini? Ya. Itu maupun tidak buruk ataupun tidak, tapi setidaknya saya sudah berusaha. Apakah kamu sudah mendapatkannya? Sedikit banyaknya sudah merasakan. Baiklah, jika kamu sudah merasakan yang namanya kenikmatan harta, sekarang saatnya kamu merasakan sakitnya tersiksa di dunia. Terlalu sombong. Kau kira aku selemah itu yang kupikirkan? Kamu tidak lemah? Baiklah, ayo lawan saya. Saya menantangmu. Jika saya kalah, saya akan memberikan 7 wanita seperti yang kamu inginkan itu. Dan saya akan menjadi salah satunya. Wow. Apakah kamu berani? Enak sekali didengar. Sangat menggoda. Tapi jika kamu yang kalah, kamu harus rela kehilangan penglihatan dan kesempurnaan tubuhmu. Lebih baik saya mati. Saya tidak akan mungkin membiarkanmu begitu saja. Enak sekali kamu. Setelah melakukan kesalahan, kamu langsung mati. Urusanmu tinggal di akhirat. Tidak semudah itu, Kisana. Sudahlah, kita mulai sekarang. Bagaimana? Kamu menerima? Saya terima tantangan. Baik. Yang dikatakan hebat, padahal saya tidak bergerak sama sekali dan saya belum melawan. Keluarkan saja, tidak seperluan. Saya yang meminta kamu keluarkan ilmumu. Saya tidak akan melawan. Ayolah. Kamu sudah lelah? Jika kamu sudah lelah, bicaralah. Saya akan menyelesaikannya agar kelelahanmu segera usai. Sudah, tidak usah sungkan-sungkan. Keluarkan ajianmu. Baiklah, kamu ingin segera ini selesai? Iya. Saya akan menurutimu. Tapi ingat, saat kamu kalah, kamu akan kehilangan penglihatanmu juga kenikmatan anggota tubuh yang berfungsi itu. Tidak semudah itu, anak muda. Saja sudah jatuh, katanya hebat. Ayolah, katanya hebat. Mana kehebatanmu? Seperti janji saya, Gisa. Kamu akan kehilangan penglihatanmu jika kamu kalah dari saya. Lebih baik saya mati. Saya tidak akan membiarkan kamu mati begitu saja.
Allahu Akbar. Bagaimana Kisana? Sekarang penglihatanmu sudah hilang. Jikapun kamu memiliki banyak kenikmatan harta, untuk apa itu kamu tidak bisa melihat indahnya dunia lagi? Mantap kau. Bagaimana Kisana? Kamu kesatria yang sombong. Sombong? Saya tidak pernah sombong. Kamu yang membuat saya marah. Kamu tidak akan mampu. Tidak akan mampu kau melawan yang aku sembah. Lihat saja nanti. Oh ya, saya memanggil yang kamu sembah. Saya menantangnya jika benar itu Eyang Prabu Siliwangi. Jika kamu bisa menghadirkannya sekarang juga, saya akan membiarkan kamu tetap menikmati keindahan dunia ini. Tapi jika kamu tidak berhasil, ya kamu akan bersiap-siap untuk menderita. Kamu tidak akan mati sebelum kamu bertaubat. Bagaimana kameramen? Apakah kita harus menyelesaikannya segera? Selesaikan ini. Kita berikan sakit dulu. Oh, kalau gitu sakitin aja lu. Biar ada efek jera sedikit. Okay. Sekarang mulutmu yang kamu pakai untuk menjatuhkan nama Eyang Prabu Siliwangi itu akan menjadi miring sehingga kamu sulit berbicara. Memang gak ada otak. Allah! Dan tangan yang kamu lakukan untuk berbuat keji terhadap wanita yang tidak bersalah itu juga harus saya hancurkan. Dengan terpaksa kamu akan kehilangan kekuatan untuk bergerak di tangan sebelah kananmu agar kamu kesulitan melakukan apapun. Allahu Akbar. Oh iya, karena perbuatan dia keji dan menjijikan, kita harus melakukan pemotongan. Allah. Allah. Dan kamu akan kesulitan berjalan karena kaki kananmu telah hancur tak berdaya. Allah. Saat kamu bangun, yang kamu ingat hanyalah dosa-dosamu. Setiap mimpimu hanya akan menjadi mimpi buruk agar kamu segera menyesali segalanya. Dan kamu hanya tersadar besok pagi dan kamu akan kesulitan kembali ke tempatmu. Jika begitu kameramen, kita tolong wanita tadi itu kembali ke tempatnya dan kita lanjutkan perjalanan kita. Apakah sudah bisa kameramen? Sudah bisa. Kita ini mumpung waktu belum sampai jam 12 malam, kita harus kembalikan perempuan ini ke rumahnya. Baiklah, agar orang tuanya juga tidak khawatir, lebih baik kita tutup terlebih dahulu kameramen. Terima kasih semua netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.